Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel Batan Jari Bonsai, untuk kali ini kita mau uji coba ada bonsai, bahan bonsai kimeng seperti ini. Kira-kira mau diapain oleh Cak Mat ini? Bentuknya membingungkan, serba salah. Kita mau coba bentuk yang seperti ini. Tidur tidak tidur, miring tidak miring, wah bentuknya sangat nyakang. Coba akan kita buat supaya bisa terlihat lebih baik. Dan coba bongkar akarnya dulu pemirsa, barangkali prospek. Setelah dibongkar acara seperti ini, rencana mau diapain Cak ini Cak? Dipotong. Oh langsung total, potong langsung trabas, trabas. Ya salah satu cara memang seperti itu, kita potong sehingga nanti seperti membentuk huruf, pertumbuhannya huruf apa itu? Huruf V ketemu, nanti ini jadi cabang pertama, ini lanjutannya. Oke, kita tunggu action Cak Mat selanjutnya. Bekas kerjaji biasanya panas, kemudian kita beri pahatan sekaligus lebih mudah mengurangi bagian yang tadi kita gergaji. Seperti ini filmnya. Lalu kita atur akarnya, kira-kira akarnya perlu dikurangi atau enggak itu. Jadi ya siapkan medianya misalnya. Hanya pasir malang kita campur dengan pupuk organik. Antara pasir malang dulu, nanti pupuk organiknya kita taruh di atasnya. Tujuannya biar cepat tidak mati. Dikangkangkan. Orang kaku. Sepadak kaku langsung kita kasih kawatan. Ini sebagai cabang pertama, ini terusan lanjutan batangnya. Oke, bisa. Kita buat liukannya. Oke.
Tandur. Jadi cili sahur apa ya? Kasihanu betul ni lah. Ni. Tutup semua sementara, nanti setelah beberapa bulan kalau sudah hidup atau sudah sehat, kita langsung bongkar, kita naikkan ke atas. Ini jadi punya Malaysia. Jangan lupa kita kasih seleb gambium pemirsa. Oke, demikian tutorial dari kami cara pembuatan bonsai kimeng secara cepat dengan memanfaatkan bahan hasil cangkokan. Cukup sekian, bagi pemirsa yang baru gabung silahkan subscribe di channel kami dan like, share kepada teman supaya channel kami bisa terus eksis memberikan tutorial seputar bonsai. Saya Sutono Patanjali dan camat undur diri, sampai berjumpa di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.